Okay gang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel aku. Thank you so much siapa yang telah support channel aku selama ini dari dulu hingga sekarang ni. Thank you so much. Okay, macam biasa aku akan sambung dengan konten yang seterusnya. Apa pun tahu aku buat konten apa sekarang ni. Okay, sekarang ni aku sambung dengan konten water pump untuk pasang kembali dia punya kit, tukar dia punya kit servis water pump lah. Aku minta maaf lah sebelum konten aku yang sebelum-sebelum ni, aku busy dengan kerja, so aku tak sempat nak update macam dulu. Dalam 3 hari aku update baru, 3 hari aku update baru. Aku tak sempat nak ni, nak buat macam tu. So dalam seminggu sekali tu baru aku akan update. So aku minta maaf lah sebab lambat konten aku. Tapi hari ni aku sambung lagi dengan konten servis ataupun repair water pump aku lagi. Aku tunjuk macam mana cara nak DIY sendiri di rumah. Cara buka bearing aku dah tunjuk di konten yang lepas. Siapa yang belum tengok konten-konten yang lepas, siapa pergi tengok dulu konten yang lepas. Tak mau cakap banyak lagi, jom kita sambung dengan seterusnya. Jom kita pasang water pump. Okey, macam biasa seperti barang yang hampa tengok. Okey, kita keluarkan dulu dia punya tool. Dia punya tool buka bearing hari tu. Lepas tu hampa kena ada gam, dia punya fan, lepas tu dia punya kit gasket dan bearing yang baru. Lepas tu dia punya tool lah. Lepas tu yang dalam dia punya penutup ni sekali, hampa kena cuci basuh semua sekali. Yang tu duduk bawah, saya ikut ambil. Part dah ready. So kita ambil yang ni dahulu. Nampak skru-skru dia semua pastikan pada basuh. Okey, lepas tu kita ambil dia punya bearing. Bearing yang baru kita beli dia punya kit, dia akan bagi bearing. Okey, so ni adalah bearing yang lama. So kita buka bearing dia. Sebelum hampa masukkan bearing dekat sini, hampa minyakkan sikit. Guna minyak ni. Hampa minyakkan sekeliling. Bearing dia tak kisah, dia ada bearing yang jenis ni. Ni adalah bearing yang lama. Yang lama dia terbuka, yang ni dia tertutup di kedua-dua belah. Ni adalah daripada brand FBJ. Kod dia 6000Z yang baru ni. Okey, selepas hampa dah minyakkan di sini, lubang sini, masukkan yang ni. Okey, untuk masukkan bearing ni dia ada dua cara. Setengah ada yang pergi dia ada press, setengah ada yang katok. So nak tengok aku buat macam mana. Jom. Okey, first kali hampa bearing tu hampa katok dulu bagi dia sekatak, bagi dia selari samalah. Okey, hampa ambil tool yang kita tarik bearing keluar itu. Okey, hampa masukkan ke dalam lubang. Ambil sahih yang sahih bearing itulah. Hampa masukkan ke dalam lubang bearing tu. Lepas tu hampa kunci dia bagi dia kembang dekat bearing bawah tu. So sekarang ni kita kunci dulu. Okey, hampa kunci dia sampai rasa ketat, dia akan jadi kembang macam ni. Okey, lepas tu hampa masukkan benda bulat ni pula ke dalam batang tu. Kemudian masukkan washer di atas dia. Masukkan skru di atas dia, kunci skru tu sampai rapat ke bawah sampai berlagak dengan washer. Okey, kedudukan dia benda bulat tu, apa tengok cun-cun je dengan lubang tu. Kan ada lubang kan? Tu apa tengok, cun-cun dah. Dia duduk betul-betul atas tu. Okey, lepas tu hampa masukkan screwdriver. Okey, hampa kunci je nak 19 tu sampai rapat. Dia akan bunyi dekat bearing tu, dia akan bunyi ketak, ketak, ketak. Tu bermakna bearing tu dia dah tarik masuk ke dalam. So hampa kunci je sampai rapat. Okey, selepas hampa kunci sampai rapat itu, hampa kunci je sampai rapat sampai dia rasa ketat. Tu hampa tengok. Bearing dah masuk dengan sekata, dia akan masuk selari dan sama dengan permukaan atas tu lah. Dia tak sengit. Jadi dia sama je masuk. Jangan lupa untuk minyakkan dulu sikit. Okey, lepas tu hampa buka balik special tu yang hampa pasang tadi tu. Okey, pastikan bearing yang hampa tarik masuk tadi, pastikan dia sama dengan permukaan atas tu. Jangan bearing tu tertimbul pula. Apa bagi dia sama dan sekata dengan permukaan atas tu.
Okey, untuk seterusnya apa yang kita akan pasang? Okey, ni adalah kit yang kita beli hari tu. Okey, ambil dia punya oil seal lah. Ni lah dia punya oil seal. Okey. Oil seal dia ada depan dengan belakang lah. Setengah oil seal dia ada tulis water inside tu, bermakna dia belah luar, dia belah menghadap ke kita lah. Tu untuk hak ayak, laluan ayak punya lah. So oil seal akan duduk di sini. So macam mana cara nak pasang oil seal? Jom aku tunjukkan hampa. Tapi sebelum tu jangan lupa hampa minyakkan dulu oil seal tu di sekeliling. Lepas tu hampa ambil dia punya oil seal, hampa letak je dekat water pump tu. Hampa letak bagi permukaan dia sama rata, jangan tinggi rendah ataupun sangat. Hampa letak je bagi sama. Okey, cara nak pasang oil seal pun ada dia punya tool. Tapi tool ni adalah tool DIY sendiri. Aku homemade. Okey, apa tengok aku menggunakan washer. Okey, washer ni dia cuncun dengan dia punya oil seal lah. Aku masukkan skru. Tapi skru tu kena skru yang panjang lah. Aku masukkan skru. Aku bubuhkan situ. Lepas tu aku letak dia punya lagi satu washer tu di bahagian belakang. Pastikan washer tu dia ngam-ngam. Macam ni lah cara yang aku buat tu. Kemudian aku masukkan skru tu sampai rapat. Okey, kedudukan dia macam ni nampak. Dia punya washer ni ngam-ngam duduk di atas dia punya oil seal tu pun nampak. Okey, sebelah dalam dia kedudukan dia macam ni. Tahan. Aku buh dua washer satu yang besar, satu yang kecil sikit. Lepas tu aku masukkan skru. Kemudiannya hampa kunci sampai dia punya washer ni akan turun sekata. Kita kuncikan. Selepas hampa kunci dia punya oil seal tu turun bawah sampai rapat, kemudian hampa buka balik dia punya skru tu. Oh, mantap bos. Nampak dia turun sekata. Nampak kan tu? Nampak dia turun sekata. Pastikan dia sama dengan atas ni. Ngam-ngam. Okey, kemudian apa masukkan dia punya fan. Apa buat dia punya fan dulu. Fan kan aku cakap ada dua jenis. Kalau big water pump, fan dia jenis besar macam ni. Kalau yang water pump standard, fan dia size macam ni. Ni yang original punya. Ampa tekan masuk je dia punya fan ni sampai ke dalam. Dia akan duduk betul-betul parah ni je. Okey, lepas ampa dah masukkan dia punya dia punya fan, apa tengok. Dia boleh pusing macam biasa kan. Okey. Okey, lepas tu kita tengok dia punya kit. Kita beli kit apa yang dia bagi. Okey, lepas tu dia pergi gasket ni. Nampak? Gasket ni, kedudukan gasket ni adalah di sebelah belakang. Yang ni di sebelah depan, yang ni adalah di sebelah belakang. Apa masukkan gasket ni dulu. Masukkan yang ni. Okey, lepas tu apa masukkan dia punya besi yang ni. Kemudian kita masukkan dia punya skru. Okey, untuk gasket yang hak asai ni, water pump aku asai ni adalah gasket yang metal. Ni adalah gasket besi. Nampak gasket besi. Yang ni adalah gasket yang kertas. So yang mana lebih baik? Okey, untuk pandangan aku, sopok aku akan pakai balik dia punya metal gasket, sebab metal gasket ni lebih tahan daripada dia punya gasket yang kertas ni lah. So aku letak gasket ni tepi. Aku pakai gasket metal semula. So sekarang ni gasket ni akan duduk di atas sini. Okey, sebelum tu kita letakkan gam dahulu, baru kita akan pasang gasket ni. Okey, untuk gam aku pakai gam daripada Rienzoil yang warna hitam ni. Gam apa panggil gam hitam lah. Okey, aku pakai gam ni sebab apa aku tak pakai gam yang putih tu. Gam yang putih tu aku biasa kena. Sehari aku tinggal, aku pasang. Sehari aku tinggal, dia tak kering gam yang putih tu. Kemudiannya aku campurkan ke dinding. Mampu fikir dia memang sakit hati mat. Satu kerja nak kena buka. Lepas tu kita nak kena cuci balik. Gasket pun dah tak boleh pakai. So far aku memang recommended untuk gasket, gam gasket apa yang hitam ni. So sekarang ni kita masukkan gam gasket pula. Okey, untuk sapu gam ni kita tak perlu sapu banyak. Kita sapu sedikit sahaja. Okey, kuantiti aku sapu gam tengok. Hanya banyak ni sahaja. Bagi layang-layang sahaja. Kemudian ambil gasket dan letakkan di atas dia. Okey, aku akan sapu gam lagi di atas ini.
Okey, selepas gasket ni dah masuk, kuartal 3 pun aku memang bubuh hanya sedikit sahaja. Okey, sebelum tu aku nak terang eh. Sebelum setengah orang ada yang ni dia pasang, kemudian dia pasang hat water pump ni dulu kat sana dekat motor. Lepas tu yang hat ni dia akan pasang kemudian, macam aku pasang siap-siap lah. Ikutlah terpulang kepada hampa, ada dua cara untuk pemasangan dia. Ikut terpulang kepada hampa cara nak pasang. Pastikan permukaan ni sekeliling ni adalah bersih. Okey, lepas tu kita tutup balik. Dia punya skru adalah panjang-panjang ni. Sudah 1, 2, 3, 4. Kunci balik. Kan. Okey, so ada lagi dua. Yang ni duduk dekat mana? Okey, yang ni dia duduk di bahagian luar sini. Kita masukkan di sebelah luar sini. Okey, lepas tu yang kecil ni duduk dekat mana? Yang kecil ni duduk dekat bawah sini. So ni water pump untuk tukar kit yang baru lah. Kalau yang nak tukar seketul tu pun boleh, tak ada masalah. Terpulang kepada cara hampa nak tukar kit sahaja ataupun hampa nak tukar seketul yang baru. Ikut berempat hampa macam mana nak tukar kit ke, nak tukar yang dia punya water pump ni seketul terus, yang mana lebih baik, hampa cuba komen di bawah. Jika hampa ada cara yang lebih mudah ataupun cara yang lebih senang daripada aku, ataupun ada salah dan silap, hampa boleh je komen di bawah. Tegur aku, sama-sama sharing is caring. Okay, so untuk pemasangan gasket kit servis water pump kita semuanya dah settle, hanya tinggal pasang di motor saja. Untuk cara pemasangan di motor pula, macam mana hampa buka, macam tu lah hampa pasang. So untuk servis water pump kita semuanya dah settle, aku dah tunjuk daripada mula sehingga habis, part by part aku buat lebih detail. Siapa yang nak DIY sendiri di rumah, hampa boleh tengok daripada part yang mula sampai part yang sekarang ini. So thank for watching siapa yang telah menonton channel aku selama ini dan support aku dari dulu sehingga sekarang. Thank you so much. So setakat ini saja konten aku. Thank you for watching dan kita berjumpa di next konten. Ciao.